Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang pada calon mempelai pria dan rombongan ke rumah kediaman calon mempelai wanita atau ke rumah orang tua mempelai wanita Bapak Ultra Robianor Ismet. Silakan maju ke depan. Dalam rangkaian sebelum kita melakukan acara akad nikah ini, kita akan rombongan akan nanti akan menyerahkan seserahan dari keluarga calon mempelai kepada keluarga calon mempelai wanita. Silakan salawat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mempelai pria, calon mempelai pria memasuki rumah. Ikut. Masnya juga lihat sini, Mas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, silakan diterima ya Bu. Ya, silakan diterima ya Bu. Bersalaman ya Bu.
Sudah siap, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas kebesarannya juala, atas kenikmatan yang kita dapatkan pada pagi hari yang cukup indah ini, kita dapat berkumpul di rumah kediaman Bapak Ultra Robianur Ismet. Sama-sama sudah kita ketahui pada acara pagi ini adalah acara akad nikah dan sekaligus juga ijab kabul dari calon kedua calon pasangan Ananda Tiara Koriah binti Ultra Robianur Ismet dan Muhammad Aditya Ramadan bin Rudi Hartono. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga rangkaian acara ijab kabul, didahului nanti dengan izin menikah dari calon mempelai wanita kepada kedua orang tua, dan nanti langsung dipimpin oleh bapak dari imam 3 MTR ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون كان عليكم رقيبا
رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Papa dan Mama yang sangat Tiara cintai dan sayangi, Tiara memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah Tiara lakukan selama menjadi anak Papa dan Mama. Maafkan juga Tiara yang masih belum dapat memberikan kebahagiaan kepada Papa dan Mama dalam kesempatan ini. Tiara ingin mengucapkan terima kasih kepada Papa dan Mama yang sudah membesarkan dan membimbing Tiara sedari kecil dewasa. Pada hari yang berbahagia ini, Tiara ingin meminta izin serta ridho dan Papa dan untuk menikahkan Tiara dengan seorang laki-laki pilihan Tiara yang bernama Muhammad Aditya Ramadan. Insya Allah, beliau adalah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Dengan doa serta restu dari Pak Mama, semoga pernikahan kami senantiasa dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ku sayang, segala kesalahan dan kehilapan Tiara telah Papa dan Mama maafkan. Harapan Tiara akan Papa kabulkan. Doa Papa dan Mama akan selalu menyertai Tiara pun. Terima kasih.
bisa memperoleh keadaan serta dapat membina tangga yang sakinah dan rahmah. Lindungan Allah SWT dan atas Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan sudah kita saksikan bersama tadi izin menikah yang dilakukan oleh calon mempelai wanita kepada kedua orang tua, mama dan papa, dan juga sudah dijawab oleh papa dari Ananda Tiara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya muliakan keluarga besar dari mempelai pria, yaitu keluarga dari Mas Muhammad Aditya Ramadan beserta keluarga dan rombongan. Yang saya hormati dan saya muliakan keluarga besar dari mempelai wanita, yaitu keluarga dari Mbak Tiara Qori'ah beserta keluarga dan rombongan. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak saksi yang insya Allah akan bertanda tangan di akta nikah. Yang pertama adalah Bapak Sunarto, yang kedua adalah Bapak Iman Syah. Kemudian yang hadir di tempat ini insya Allah akan menjadi saksi kita semua di mata Allah Subhanahu. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustadz, kiai, tuan guru yang berkenan hadir pada kesempatan ini, kami sebut bersatu. Insya Allah tidak mengurangi kehormatan kami kepada beliau-beliau sekalian. Kemudian yang paling berbahagia kedua mempelai kita, yaitu Mas Muhammad Aditya Ramadan dan Mbak Tiara Qori'ah, yang insya Allah pada pagi hari ini. Untuk mengawali dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama buka prosesi akad nikah pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bapak-Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuki proses inti akad nikah, saya akan bertanya kepada mempelai pria. Siap, Mas? Siap. Siap. Siapa namanya, Mas? Muhammad Aditya Ramadan. Ya, Anda? Rudi Hartono. Apakah Anda bersedia dinikahkan pada pagi hari ini? Bersedia. Nikahnya ikhlas? Ikhlas. Ada yang maksa, Mas? Tidak ada. Tidak ada. Nikahnya sama siapa? Tiara Korea. Nama ayahnya? Ultra Robianuri Smith. Alhamdulillah, cocok ya. Ikutnya nyebut yang lain. Alhamdulillah. Apakah Anda bersedia menjadi suami dari Mbak Tiara Qori'ah? Bersedia. Anda mau menerima kekurangan dan kelebihan dari calon istri Anda? Siap menerima. Agama Anda apa? Islam. Mohon dibacakan dua kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Yang terakhir, apakah Anda seorang lagi? Laki-laki. Laki-laki. Bapak saksi percaya, Pak? Percaya, Pak. Perlu dicek atau enggak usah, Pak? Enggak usah, Pak ya. Yakin ya. Alhamdulillah. Sudah lihat dari kecil. Alhamdulillah. Berikutnya saya akan bertanya kepada mempelai wanita. Siapa namanya, Mbak? Tiara Qori'ah. Nama ayah Anda? Ultra Robianur Ismet. Apakah Anda bersedia dinikahkan pada pagi hari ini? Bersedia. Nikahnya ikhlas? Ikhlas. Ada yang maksa, Mbak? Tidak ada. Dipaksa masnya, Mbak? Tidak. Tidak. Tidak, ya, Alhamdulillah. Nikahnya sama siapa? Muhammad Aditya Ramadan. Nama ayahnya? Rudi Hartono. Alhamdulillah, dua-duanya cocok ya. Bapak saksi yang kami hormati, kita sudah sama-sama mendengarkan, menyaksikan dan melihat bahwa kedua mempelai kita bersedia ikhlas dan ridho untuk dinikahkan pada pagi hari ini. Tidak ada unsur keterpaksaan sedikit pun dalam menjalani prosesi akad nikah pada pagi hari ini. Dan yang terpenting, yang duduk di hadapan kita bersama adalah laki-laki dan perempuan. Jangan sampai nanti masuk kamar sekalinya laki-laki semua atau perempuan semua ya. Gih. Untuk satu suami yaitu wali nasab oleh ayah kandung Bapak Ultra Robianur Ismit, yang insya Allah nanti akan diakadkan sendiri, Bang.
Alhamdulillah. Sebagaimana disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum dilaksanakan prosesi akad nikah disunnahkan untuk dibacakan khutbah nikah. Khutbah nikah ini terdiri dari ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah khutbah nikah ini Allah memberikan keberkahan di dalam keluarga kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نصابا وسهرا وكان ربك قديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن النكاح سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون قال النبي النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال أيضا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memasuki prosesi akad nikah, marilah kita sama-sama mengucap istighfar, mengulang syahadat kita dan membaca salawat. Manakala sebelum ke tempat ini kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan wasilah istighfar kita Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Untuk mempermudah akan saya pimpin kita sama-sama ya. Astaghfirullahal azim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Yang pertama Mas Aditya Ramadan, Muhammad Aditya Ramadan, silakan diniatkan dalam hati nikah karena Allah, nikah untuk ibu, nikah untuk cari ibu. Silakan Bapak niatkan dalam hati. Bapak Putra Bobian Nur Ismit, silakan diniatkan dalam hati nikah karena anaknya karena Allah. Silakan diniatkan dalam hati. Mas, yang kedua silakan minta sama Allah dalam hati Mas Aditya, mudah-mudahan pernikahan sampai ini menjadi pertama dan terakhir sekali seumur hidup. Silakan minta sama Allah dalam hati. Mas Muhammad Aditya Ramadan, apakah Anda siap? Siap. Tangan yang sedang Anda jabat sekarang adalah tangan yang sudah membesarkan calon istri Anda. Apakah Anda siap mencintai dan menyayangi? Siap. Apakah Anda siap menjaga dia sebagaimana orang tuanya telah menjaga dia? Siap. Siap. Silakan dipertanggungjawabkan apa yang sudah Anda katakan kepada diri Anda sendiri. Siap ya? Siap. Siap. Saya pandu untuk istighfar dan syahadat ini bersama-sama ya.
Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siap. Kita mulai ya. Bapak saksi kita mulai. Siap, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Aditya Ramadhani bin Rudi Hartono, saya nikahkan dan kawinkan putri kandung saya yang bernama Tiara Koriah kepadamu. Dengan mas kawinnya uang Rp300.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Tiara Korea binti Ultra Robia Nurisme dengan mas kawin Rp300.000 dibayar tunai. Amin. Amin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Syafina Udratina Abadina Muhammad. وبارك عليك وجمع بينكما في خير الحمد لله رب العالمين. Sudah tenang mas? Sudah alhamdulillah. Berikutnya kita akan lanjutkan dan kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan siwat talik dari mempelai pria. Siwat talik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 5 November, saya Muhammad Ramadhan bin Rudi Hartono berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Tiara Koria binti Ultra Robianur Ismet dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat ta'liq sebagai berikut. Apabila saya yang pertama meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2 tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3 menyakiti badan atau jasmani istri saya, yang keempat, membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai aiwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak sayang saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang aiwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Samarinda, 5 November 2022. Suami Muhammad Aditya Ramadhan. Mbak, simak tanda. Disimak ya. Simak. Sigot talik isinya adalah janji dari istri. Nanti kalau sampai di Mas Aditya apa, silakan dibaca ulang di belakang buku nikah. Ada 4 janji tadi yang sudah dibacakan, didengarkan dan disaksikan oleh semua yang hadir. Kalau kita ringkas dari 4 hal tadi menjadi 2 hal yang paling penting. Yang pertama adalah Mas Aditya sudah berjanji untuk tidak menelantarkan istrinya, yaitu Mbak Tiara. Itu janji yang pertama. Janji yang kedua, Mas Aditya juga sudah berjanji untuk tidak melakukan KDRT kepada istrinya. Sanggup mas? Sanggup. Sanggup, alhamdulillah. Mas Aditya, saya titip pesan bahwa Allah takdirkan laki-laki sebagai pemimpin. Tapi ketika seorang pemimpin itu tidak bisa menepati janjinya, maka harga seorang pemimpin itu, seorang laki-laki itu hanya Rp10.000 di mata istrinya.
Maka ini berlaku tidak hanya kepada sampean saja, berlaku pula kepada saya dan seluruh laki-laki yang ada di Indonesia. Maka kita sebagai laki-laki yang baik wajib hukumnya menepati janji, terkhusus janji kepada istri sendiri. Sanggup mas? Sanggup, alhamdulillah. Berikutnya pertanyaan saya, cinta mas sama istrinya? Cinta. Cinta. Sebesar apa cintanya mas? Enggak ditakar. Enggak. Alhamdulillah. Karena di rumah enggak punya takaran ya. Cinta mbak sama suaminya? Cinta. Sebesar? Diuk. Yang satu enggak ditakar, yang jadi diuk ya. Alhamdulillah. Detik ini Allah anugerahkan cinta yang luar biasa kepada sampean berdua. Maka tugas sampean berdua sekarang dijaga, dipupuk, disemai baik-baik cinta yang sudah Allah berikan sampean berdua. Karena sifatnya cinta ini mirip-mirip dengan iman, kadang naik, kadang turun. Sekarang lagi bahagianya luar biasa, saya yakin cintanya juga luar biasa. Tapi nanti ketika datang salahnya, jangan biarkan cinta yang luar biasa itu tiba-tiba hilang dan berubah menjadi benci. Awali semuanya dengan cinta, jalani pula pernikahan yang baru saja sampean mulai dengan cinta, dan akhiri pula semuanya dengan cinta. Pertanyaan saya terakhir, dan ini sebenarnya tadi sudah ditanyakan, tapi hanya ingin menegaskan saja. Ini milih sendiri mas? Ada yang maksa mas? Tidak ada. Ini milih sendiri mbak? Ada yang maksa? Tidak ada. Maka teorinya sederhana, dan saya yakin sampean pun sudah tahu bahwa setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Maka silakan ditanggung seluruh konsekuensi dari seluruh pilihan yang sudah Anda pilih. Jangan pernah menyesal atas seluruh pilihan yang sudah Anda pilih. Karena pernikahan bukan tentang penyesalan, tapi pernikahan adalah tentang memperbaiki satu sama lain. Karena Allah tidak pernah menciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Yang bisa kita cari bukan yang paling sempurna, tapi yang bisa saling menyempurnakan satu sama lain. Saya doakan sampean berdua tidak hanya menjadi pasangan sehidup semati, tapi mudah-mudahan Allah jadikan sampean berdua pasangan sehidup sesurga. Amin. Alamin. Silakan duduk berhadapan, kita serahkan mas kawinnya. Wahai istriku. Wahai istriku. Siapa namanya mas? Tiara Korea. Yang cantik jelita. Dan ku sayangi. Saya berikan. Mas kawin. Yang kau pinta. Mohon. Dengan hati yang ikhlas. Silakan dijawab. Makasih miknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai suamiku. Siapa namanya mbak? Muhammad Aditya Ramadan. Yang paling ganteng. Dan ku cintai. Saya terima. Dengan hati yang ikhlas. Mas kawin yang engkau berikan. Dan semoga Allah jadikan keluarga kita. Keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin ya Allah. Amin. Monggo mas, lanjutkan kamera dulu. Taruh mic-nya, taruh. Senyum ya. Senyum. 1, 2, 3. Saling lihat, saling pandang. 1, 2, 3. Oke. Diam, dipasang. Berikan ke depan lagi tangannya. Pegang tangan gini mas, cincinnya mas. Cincinnya gitu kan. Biar kelihatan cincinnya. Biar cincinnya kelihatan. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Lihat kamera. Lihat kamera. Saling pandang. Lihat ke tangan lagi sekali. Oke. Silakan. Ada kamera sini.
saling pandang. Lihat ke tangan lagi. Sering suami dong. Akhirnya di pundak. Akhirnya tangan. Tangan. Iya. Oke, tutup. Ya, sisanya nanti di kamar. Mundur di kamar nenek sana. Gitu. Terus mundur jadi di sana. Terus. Masih juga lihat kamera, Mas. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita tutup dengan doa. Doa kita khususkan kepada kedua mempelai. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang berkah, Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah berikan keturunan yang saleh-salehah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi na'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ufir lana zunubana wa li walidina wa rahamhum kama rabbawana sigara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بينهما محمد أديت يا رمضان واتيارا قرئة كما ألفت بين آدم وهوى وألف بينهما كما يوسف وزليخة وألف بينهما كما إبراهيم وسارة وألف بينهما كما نبي محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة وعائشة وغرة رضي الله عنهن اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي أنا من يديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني لي يا ربي أنا من يديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني لي ذنبي أنت الكريم واملا قلبي نور ويقين أغفر ذنبي أنت الكريم واملا قلبي نور ويقين تايبنا لك يا عظيم أخذني يا
ربي فيك تايب بلالك يا عظيم ما خاب ظني يا ربي فيك شفع فيا طه الأمين محمد خير المرسلين شفع فيا طه الأمين محمد خير المرسلين يسقيني بيده في يوم الدين ورويني بعد نظرة لي يسقيني بيده في يوم الدين ورويني بعد نظرة لي يا مولانا يا الله 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 يا ربي انا بنديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا معدل يا مجاكين هيا هيا جبت لك هيا هيا دادا هيا sudah ku pendam ini ayo
Oh,
kelaran ting cemara. Find it tied to someone else. Ooh, said it's true that the growing only happens on your own. They don't know me and you. I don't think you have to leap if to change is what you need. You can change right next to me. When you're high, I'll take the lows. You can ebb and I can flow. And we'll take it slow and grow as we go. Grow as we go. You won't be the only one. I am unfinished, I've got so much left to learn. I don't know how this river runs, but I'd like the company through every twist and turn. Ooh, say it's true that the growing only happens on your own.